ingat mak Nabi sebut ni. Allahu Rabbi. Jadi kita tolong jaga deh amalan sunat mak Nabi sebut ni, tolong jaga molek. Kadang-kadang benda ni kecil je, tapi bila kita tak mai dengar tak nampak. Benda ni kalau kita tak mai dengar tak nadah tak nampak kafiat hidup mana. Allahu Rabbi. Kita rasa betul dah semayang 5 waktu saya semalam. Betul dah puasa tiap-tiap tahun masuk Ramadan. Betul dah taing apa ni pitih lebih berkemampuan gi buat haji. Betul belaka hak tu, hak tu wajib. Tapi ni hak sunat ni ramai orang lupa akhir zaman. Sehingga terabai. Terabai. Baik. Sambung dia lagi. Seorang mukmin dikehendaki menyediakan asas amalannya sebelum mendirikan binaannya. Ini buat contoh. Artinya ia wajib menunaikan segala yang wajib atasnya, kemudian mengerjakan segala yang sunat baginya supaya teratur dengan rapi amalannya. Ini kita nak. Supaya teratur dengan rapi amalannya. Bila kita jaga amalan sunat yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qarawi nombor 3, iaitu kita perbanyakkan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ingatlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala sebelum kita mati ni. Baik. Amalan yang sunat ialah yang selain dari yang difardukan. Hak saya sebut tadi lah. Amalan sunat ni ialah amalan yang lain selain daripada yang difardukan. Maknanya hak saya sebut ni, zikir, semayang sunat rawatib, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang sunat tahiyatul masjid, tu adalah amalan-amalan sunat. Selain daripada yang difardukan oleh Islam kita. Dengan amalan ini, jadilah seorang itu lebih disukai Allah. Tengok, Nabi kata. Dengan amalan ini, jadilah seorang itu lebih disukai Allah. Iaitu amalan sunat. Amalan sunat ni kena beringat. Sebab yang menjadikan amalannya adalah dua macam. Dua. Iaitu yang fardu dan yang bukan fardu, maka tarafnya tentu melebihi dari orang yang hanya mengerjakan segala yang fardu saja. Baik, dua cabang ni kena faham molek. Orang hak buat sembahyang fardu, orang hak buat fardu hak wajib saja, tidak akan sama dengan orang hak buat fardu diiringi dengan hak sunat, tak sama. Sebab tu saya kata tadi, orang hak jenis sembahyang hak wajib saja seolah-olah lepas patut tangga je. Sebab apa? Ia tidak iringi dengan hak sunat. Bila orang hak buat hak sunat ni, dia dapat dua martabat. Iaitu kesempurnaanlah dia untuk mendapatkan keredaan Allah serta disukai oleh Allah. Hak ni hak kita nak. Sebab apa kita nak hak ni? Hak ni ni barang tak payah saya kedah. Ingat eh? Barang sunat ni tak payah beli kedah. Barang hak sunat ni tak payah minta tolong dengan orang. Boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. Sebab apa saya kata boleh buat sendiri? Contohnya, hari ni, siapa-siapa yang tinggal puasa dengan sengaja, dia seorang ayah, wajib anak dia tolong qada. Kalau dia mati, tak sempat qada. Nampak tak? Hak wajib. Hak wajib, kalau pak dia mati, dalam keadaan dia berhutang puasa dan nak tunai, mati dulu, wajib anak dia kena qada puasa ayah dia. Sebab amalan wajib. Sebab saya kata, hak sunat ni, tak ayah. Kita tak ayah minta tolong orang pun. Kita boleh buat sendiri. Nampak dah hebat dia. Nampak dah kaifiat dia. Nampak. Dah hak sunat ni adalah amalan yang dituntut oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Kita ni kena jaga. Kita duduk akhir zaman ni kadang-kadang kita duduk nampak benda ni seolah-olah tak perlu dalam hidup. Jangan. Kita tengok benda ni seolah-olah tak ayuh lah dalam kehidupan. Tak ayuh lah dalam kita orang. Kita orang Islam akhir zaman tak ayuh lah benda gini. Jangan. Sebenarnya dia keperluan. Dia pelengkap untuk hidup kita. Nak tapung hak wajib tadi. Nak tapung hak wajib tadi. Oleh itu, nombor 3 ni tolong jaga deh. Tolong jaga, takut kita orang Islam akhir zaman abaikan dia sehinggakan kita ni buat dia tu suatu peluang yang lepas, rugi. Kita buat sebagai peluang yang lepas, rugi kita. Mari hari-hari sejik surah tapi dah ambil amalan sunat. Apa tau? Mari surah, mari sejik hari-hari. Tapi, tak buat amalan hak Nabi kabur amalan sunat. Tak buat. Rugi kita. Sebab itulah, kalau saya ngajar di masjid, sebelum saya masuk hadis, saya peringat dulu. Suruh niat tahiyatul masjid.
niat iktikaf. Saya pesan bukan saya ngajar sejib. Hak mana mari, tolong niat iktikaf dulu. Sebab apa? Nak ambil pahala sunat. Apa tak? Tapi, su kata, bila dah pesan, hak gini dah ingat sekarang. Ia masuk sejib, dah lah lakuk kaki kiri. Gibirah rinding, nyandok. Lepas nyandok, ustaz baru mukadimah, khaw, tidur. La ilaha illallah. Siapa titik ahli wasi. Pahala iktikaf, tak ada. Sebab apa? Dah niat. Kenapa tak? Kecil benda. Dah niat iktikaf dalam masjid. Rugi pahala. Hak ia boleh dapat apa? Tidur nyenyak selama-lamanya. Hodoh. Hak tu ia boleh. Nyanda tiang beres. Sedang oleh. Tok Imam Bang. Tok Imam Bang ingat ke bagai? Baisa. Bekah bangun. Allahu Akbar. Takbir lalu. Nak warna? Tidur sedang hangat. Nak royaknya rugi kita dah ambil pahala hak Nabi sebut malam ni. Iaitu pahala sunat yang kita boleh buat mudah je. Niat iktikaf. Bukan payah niat. Iktikaf ni. Kau pasal Melayu boleh niat. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid, sunat kerana Allah Ta'ala. Cukup lah. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid, kerana Allah Ta'ala. Boleh pahala dah. Allahu Rabbi. Keberat ngak mulut malam ni. Ada mah lah ke kan? Payuh nak sebut iktikaf ni. Mudah je dah. Pakat-pakat buat. Sebab ni pahala bonus belaka ni. Pahala yang boleh kita dapat dengan jalan mudah, tak payah minta tolong orang. Faham? Kita boleh jalan mudah, tak payah minta tolong orang. Buat sendiri je. Allahu Rabbi. Sebab tu kita ajar orang ni, tolong buatlah amalan ni mudah je sebelum mati. Sebab kadang-kadang kita rugi bargaining bila kita tak cakna. Terak? Kita rugi bargaining, kita tak cakna. Baik. Tak boleh panjang-panjang sangat. Lapa perut pula tu. Yang terakhir saya nak sebut mana ni? Kena ingat sebagaimana hadis ni sebut. Hadis yang ke-38 ni sebut sebagai kesimpulan yang saya nak sebut mana ni. Sebab apa Nabi gariskan amalan ni kepada kita? Sebabnya, Nabi ni Allah Ta'ala jamin dah syurga. Rasul Allah Ta'ala jamin dah syurga. Kita ni tak tahu nak pergi mana lagi ni. Tak tahu nak pergi ke syurga, tak tahu lagi nak pergi ke neraka. Oleh itu, tolonglah jaga amalan ni. Dan saya teringat kepada kata-kata yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, carilah ilmu. Yang mana ilmu tu membuat dengan cara mudah tapi mendapat redha Allah. Iaitu amalan sunat. Ibn Abbas kata, carilah ilmu. Yang mana ilmu tu kalau membuat, mendapat pahala dan mendapat redha Allah. Allahu Rabbi. Ni lah Ibn Abbas sebut. Jadi kita pakat-pakat beringat malam ni, kita pakat-pakat jaga dalam bab ilmu amalan sunat, supaya kita ni mendapat redha Allah. Sedangkan benda ni orang Islam akhir zaman banyak tinggal, banyak tinggal bab ilmu amalan sunat ni. Dan pesanan untuk di saya yang terakhir, dalam kita duk belajar, dalam kita duk buat amalan sunat, dalam kita duk ngaji, dalam kita duk nadah, tolong ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita duk mai sejid, duk mai surah, duk ngadak tok guru talaki kita. Kita duk talaki kita, ngadak guru. Kita pergi belajar dengan mana-mana syekh. Kita duk belajar mana-mana dengan habib ke. Duk nadah mana-mana kita ke. Tolong jaga pesanan untuk di saya, Muslim Semak Amal ni. Tolong jaga bab ilmu. Jangan kita ni duk ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dan jangan kita menipu dengan ilmu yang kita belajar. Pesanan untuk di saya, tolong. Kalau kita tipu atas kita, diri kita, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar, hidup kita tak berkat atas perjalanan kita belajar ilmu. Sebab berlaku, kes ni, berlaku depan mata saya, yang saya cukup-cukup sedih mutakhir ni. Sebahagian manusia cari ilmu, tapi dalam cari ilmu, dia mencuri. Sebahagian manusia cari ilmu tapi tipu dengan agama yang dia belajar. Astaghfirullahalazim. Siapa sanggup waktu bik kitab, pada kitab tu depan tu tipu pula depan kita. Astaghfirullahalazim. Saya sedih. Saya sedih golongan gini. Degree ada, ijazah ada, master ada, PhD ada, tapi nipu. Tipu pula kita. Ubah depan lulusan ni astaghfirullahalazim. Kenapa memboleh? Tipu atas ilmu. Mu mati juga lagi. Tapi janganlah nipu deh. Tolong jaga kita orang Islam. Jaga macam mana? Tolong ikhlas dalam bab menuntut ilmu. Tolong ikhlas dalam kita belajar. Jangan tipu dalam kita belajar. Sebab hari ini ramanya manusia yang menipu dengan agama. Allahu Rabbi. Guna agama untuk cari makan kedaruh.
guna agama untuk kepentingan peribadi. Astaghfirullahalazim. Saya cukup sedih bila seorang tok guru ngadu depan saya, anak murid dia tipu dia pula. Waktu baik kitab sendiri ceplak habis. Minta maaf ni live, biar dia dengar, dia dengarlah. Tapi saya tak mahu tengok dia mati dah kadang, dia derhaka dengan Allah, dia tipu agama. Saya tak mahu dia mati dah kadang, dia tidak bertaubat kepada Allah. Saya tak mahu dia mati dah kadang, dia tipu dengan Islam. Harap dia bertaubatlah kalau dia dengar. Sebab apa? Ni penyakit orang Islam akhir zaman. Banyaknya guna agama untuk menipu. Jadi, jaga molek. Walaupun kita sejahir mana, jangan nipu dah belajar. Walaupun kita ni orang yang tak reti baca Quran, tapi kita ikhlas belajar dengan tok guru, tok guru orang alim. Tu baru tu. Ni dok ngelawan tok guru, nya tipu pula tok guru tu senyap-senyap. Astaghfirullahalazim wa na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab kita bimbang mati kita lagi tak dapat redha Allah, dan ilmu hak yang nutup belajar ni Allah angkat darjat dia, tak memberi manfaat untuk dia nak balik akhirat. Wa na'udzubillahi min zalik. Sewaktu saya nak balik Kedah 2 hari ni, saya berada di masjid negeri Kedah. Depan masjid tu, ni kisah sebagai penutup saya nak sebutlah ni, berkait dengan hadis ni. Tengah saya makan dengan Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden. Saya tengah makan di kedai. Orang ramai lalu belakang saya dekat kedai tu, menuju sebuah rumah dekat masjid negeri Kedah. Rupa-rupanya ada orang mati tepi tu. Ni kesimpulan saya nak sebut, tolong sedar eh. Orang mati di masjid tu, lalu depan saya tengah makan. Siapa yang mati tu? Saya tanya jemaah masjid Kedah tu, siapa yang mati tu? Ustaz, dia tu orang pergi sejid surah semua ustaz. Ustaz, dia orang susah ustaz. Ustaz, yang mati tu tak pernah tinggal solat 5 waktu berjemaah di masjid. Ni, orang pergi berduyung-duyung, berjujuk, pergi ziarah dia mati, ziarah jenazah dia. Allahu Akbar. Bila kita tanya siapa hak si mati ni, si mati ni orang yang menunaikan solat sembahyang surah masjid berjemaah semua. Si mati ni tak pernah dalam hidup dia makan benda yang haram, benda yang syubhah. Si mati ni tak pernah pun menyakiti hati orang. Si mati ni tidak pernah pun mengambil bukan hak dia. Allahu Rabbi. Yang menyayatkan hati saya tengah makan waktu tu, hak mati ni orang fakir miskin, duduk tepi masjid, hanya hidup dia makan nasi dan garam. Demi Allah saya cerita ni, ada lagi di kalangan kita orang Islam akhir zaman makan nasi hanya dengan garam sebelum mati. Fakir susah miskinnya dia, tapi tetap mari masjid. Kita hari ni makan nasi sedap, lauk sedap, ayam golek, tom yam, tapi malah hari mai sejid surah. Ni kisah saya nak bawa malam ni. Saya siapa dah lalu nak makan. Sebab apa? Orang khabar saya kata, ustaz dia mati dah keadaan lapor, miskin. Padahal di masjid tu, masjid negeri Kedah tu, belakang dia ada ruang melo gula beras, dia tulis label tu. Siapa hak berkelayakan sila ambil. Lening banyak orang buat ah masjid. Tok gula, melo, teh, minyak, siapa fakir miskin boleh pergi ambil situ, ruang ada belakang. Tapi pak cik ni tak pernah ambil pun. Walaupun dia miskin, dia tetap makan nasi dengan garam. Dah ambil lagi. Kita hari ni kelong, orang kita bahari. Tapi pak cik ni hanya makan nasi dengan garam. Sedih cerita dia. Tapi dia tak pernah tinggal surah masjid. Dan dia tetap semayang berjemaah di masjid. Kesimpulan nak buat cerita ni, kita hari ni Tuhan beri nikmat segala nikmat, senang segala senang, mewah segala mewah, nak mari sejid ada sakok, tapi malah lagi dalam beribadat. Tu saya nak kabur. Tolonglah betul diri kita. Tolonglah kita pakat-pakat baiki dengan hadis ni. Buatlah sehabis baik sebelum kita mati, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afa fa'fu anna ya Allah wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.